Nasibku yang baru. Hala! Sini. Ini trompet buat kamu. Si Sule sama Makmur udah saya kasih. Ya ampun, Kanjeng Mami. Masih pagi juga udah bagi-bagi trompet. Kita tuh harus latihan niup trompet supaya nanti malam kita kompak. Jadi gak tatetot. Gitu. Sule! Makmur! Ayo kita latihan! Sampai siap? Ada apa, Kanjeng Mami? Kita mau latihan tiup trompet. Biar nanti malam gak sekedar berisik. Latihan? Kok latihan trompet sih, Mur? Baru kali ini loh, tahun baru ada niup-niup trompet segala. Loh. Ini spesial, ada koreografinya. Nanti kalian semua pada ngikutin saya. Do you understand? Yes. Oke. Okay. Saya belum dapat trompet, Kanjeng Mami. Oh, udah. Ini saya pinjemin, nanti balikin, ya. Awas. Pinjem tuh. Ayo, trompet di kiri. Ready, tangan satu begini. Oke, okay. Nanti gerakannya satu, dua, gitu ya. Oke, okay, siap? Oke. Okay. Mulutnya siap juga nanti membunyikan suara trompet. Okay. One, two, three, five, six, seven. Akan ibu, saya Michael and Jackson. Oh. Apa kabar? Baik. Ah. Kok bau keringatnya beda ya sama Adam Jackson? Oh, jelas beda tuh ibu. Parfumnya juga beda, pasti baunya beda tuh. Oh, emang pakai parfum apa? Nggak pakai saya mah. Ayo silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Ibu dulu. Iya. Iya, saya harus pakai gerakan. Oh, ibu. Gitu. Oh iya. Sule, mana ya Sule ya? Sule! Masa? Sule! Si Michael nge-Jackson udah ada, minumannya belum ada. Iya. Maaf ibu, ya? Saya mau numpang ke sumur. Hah? Saya kebelet, aduh. Toilet kali maksudnya? Ya, maksudnya itu. Oh iya. Ya. Toilet tamunya di sana? Ah, saya biasa di dapur. Hah? Kok dia tahu ya ada toilet di dapur? Gawat, Mur. Gua disuruh bikinin minum sama Kanjeng Mami. Gimana, Mur? Mana sih si Sule? Lama banget. Tahu, orang. Tadi suruh ambilin minum. Kan gak enak sama si Michael nge-Jackson itu. Paling-paling deh tuh orang. Kanjeng Mami. Kok? Sule, dapurnya kan di situ. Kok kamu nganterin minumannya dari sana? Ah, Kanjeng Mami kayak gak tahu aja. Menurut buku Tatang Sutarma, apabila kita mengambil air, itu harus keliling dulu. Hah? Karena airnya warna. Kecuali kalau air putih, baru langsung lurus. Ingat. Iya. Ngomong-ngomong, itu si Michael nge-Jackson kemana? Lagi ke toilet. Oh, ke toilet. Ya udah, ntar bilangin aja kalau ada salam dari Sule. Iya. Ya? Tunggu sebentar. Kamu nganterin minuman, kenapa pakai sarung tangan? Oh, ini. Biar seretil. Steril maksudnya? Maksudnya itu. Aduh. Ingat, salam sama Michael nge-Jackson. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oh, Pak RT masuk, Pak. Udah masuk tadi. Enggak telat kan saya ke Jambawi? Waduh, Pak, malah kecepetan. Oh. Kalau si Michael si Jacksonnya kemana? Lagi ke toilet. Oh, iya. Kalau begitu saya ucapin selamat tahun baru ke Jambawi. Iya. Kan belum waktunya kok. Duduk. Cepetan, Mul. Takutnya ntar si Adam Jackson keburu datang. Iya. Harus ganti lagi. Iya, buka baju. Sepertinya terbalik. Ah, aku lupa. Lu sih. Pak RT, saya mau tanya. Kenapa Pak RT nggak bawa makanan? Oh, kan diundang ke pesta, Kanjeng Mami. Emangnya Pak RT nggak baca undangan apa? Enggak. Kan di situ saya tulis, NB, setiap tamu bawa makanan sendiri-sendiri. Pak
RT nggak biasa datang ke pesta ya? Saya nggak biasa bawa makanan ke pesta. Pak RT, kemana wae atuh? Tos ngamin ke tepang, lain aja di dia. Aduh, ngangin kacamata gitu. Pak RT. Ayo wae, tahun baru mah kacamata bu. Se. Kok kamu tahu kalau dia Pak RT? Pak RT? Oh, saya kira teman saya si Uci orang Cimahi sama dia juga di sana RT pakaiannya sama begini pakai jas malahan setiap hari juga sama bawa trompet. maaf saya kira si Uci. Berhasil juga Sule menjadi Leko di malam tahun baru. Sule Jeko. Baiklah, sekarang saatnya kita tampilkan Michael Ngejackson sembari kita menunggu jam 12 peng. Punten ibu, ya masanya sekirang upami. Upami tiasa mah, sata acan ngibing. Artos nahula we atuh. Artos nahula, duit nak. Oh sebentar. Iya. Kanjeng Mami, maksud dia sebelum dia joget, dia minta bayaran duluan. Loh. Nah, gak bisa gitu dong, Michael. Di mana-mana tampil dulu, baru bayar belakangan. Wah, saya itu mah gak biasa tuh, ibu. Kalau tampil dulu duitnya belakangan mah, nanti juga playa-playa, gak semangat. Tuh, daripada gak semangat, dan demi kelancaran pesta tahun baru kita, saya lunasi aja ya. Ya udah, boleh. Bu Tio. Dompet saya taruh di mana ya? Pakai nanya dompet segala, Bu Tio. Biasanya Bu Tio kan nyimpen dompet itu di meja kamar. Oh, iya. Terima kasih ya. Loh, kok kamu tahu juga? Oh, maksud saya yang nyimpen dompet di kamar itu bukan Bu Tio, tapi si Uci, teman saya. Chef Jackson, ya, mau tanya si Uci yang mirip saya? Iya, itu. Coba si Uci itu. Wah, berarti dalam tahun baru ini aku juga dapat bonus insentif toh dari Sule karena dia berhasil. Maaf. Ya kan? Anda ini siapa? Ane Adam Jackson. Oh, ini kan acaranya malam tahun baru. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk. Hanya orang-orang yang memiliki undangan saja boleh masuk. Mana undangannya? Ane mau ngembaliin duit ini sama Bu Tio. Sama mau ngambil jaket Ane yang dipinjam Bu Tio. Oh, urusan pribadi. Monggo. Stop. Ini Mas Adam Jackson? Iya. Wah, gak boleh masuk. Untuk Mas Adam Jackson, gak boleh masuk. Kenapa gak boleh masuk? Gak ada undangan. Loh, saya mau ketemu Bu Tio. Ya, iya. Duitnya titipin saya saja. Oh, gak bisa. Ini amanat. Harus sampaikan gak ke Bu Tio. Pokoknya Mas Adam gak boleh masuk. Mas Adam gak boleh masuk. Mas Adam. Tahan di sini. Mas Adam. Ane dibatalin nih, Ane mau balikin DP-nya. Ane gak sudi makan duit kalau Ane gak kerja. Ane dibatalin terus digantiin sama temannya? Ane gak pernah punya manajer, Ane punya pengalaman buruk. Duit Ane pernah dibawa kabur sama manajer. Waduh, gimana nih si Makmur? Kok si Adam bisa lolos begini? Oh. Jadi kamu ini siapa? Saya Michael and Jackson. Hah? Nih, gawat banget nih. Si Jackson itu dia masuk nih. Aku gak bisa menahannya nih. Kutil, kalau mau ngomong lihat dulu. Noh. Orangnya ada di sono. Badan aja lebar gak bisa jagain lu. Bisa lolos begitu? Gimana sih lu? Maaf, Le. Mangap.